Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di sini. Popular guru kita. Guru kita ni satu Malaysia kena. Saya nak murid dia lah. Kita pun, sebab apa? Sebab kita pun nak tumpang kemuliaan dia. Tak? Kita perlu jujur kepada guru kita. Kenapa kita berguru dengannya? Saya berguru dengan Tuan Guru supaya Tuan Guru dapat bawa saya kepada Allah. Supaya Tuan Guru dapat buang segala sifat-sifat buruk dalam diri saya. Kejujuran kita menjadikan persiapan bagaimana kita dalam menuju kepada Allah. Apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid yang bersiaran menerusi siri audio podcast di podcast.ikim.my, di aplikasi Radio IKIM atau di platform Spotify dengan kata kunci carian IKIM FM terhad sehingga 31 Disember 2023 sahaja.
Nak tahu juga platform digital Radio IKIM yang ada? Hanya pergi ke slik.bio/ikimfm. Saya ulangi, slik.bio/ikimfm. Selain itu, dengarkan juga podcast pilihan seperti Tafsir Al-Quran, Syariah dan Perundangan, Topik Jumaat dan banyak lagi yang disediakan di dalam audio podcast Spotify Radio IKIM. Kami menjanjikan tawaran rancangan yang terbaik untuk anda. Selamat mendengar. Pastinya Radio IKIM, inspirasi inforia islami.
Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran menerusi rancangan Bicara Adab bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian kita minggu ini. Kita nak menyambung pengajian dalam Fikul Hayah, kitab Fikul Hayah untuk perkongsian kita. Dan di hujung talian, tak lain tak bukan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah, terima kasih banyak Ustaz sudi sekali lagi bersama dengan kami di Radio IKIM untuk perkongsian. Dan minggu lepas baru-baru ni Ustaz, kami berada di Sendayan, ramai yang berkirim salam dekat Ustaz mendengar pengajian kita setiap malam. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi Ustaz, jadinya sebelum kita nak mulakan pengajian kita hari ini, kita dah sampai muka surat yang ke-15 untuk kitab Fikul Hayah. Cuma awalan ini kita mulakan dengan doa majlis taklim. Ustaz, silakan. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati pengajian kita, kita akan membaca doa majlis ta'lim dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan kefahaman yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang dan akan kita pelajari. Mudah-mudahan dapat kita mengamalkannya sebagai bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan. Nuqaddimu ilayka bayna aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala at tamassuki bi kitabillahil 'aziz wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wal dilalah 'ala al khair ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik daripada Allah, kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan peluang kepada kita. Masih memberikan kelapangan kepada kita untuk bersama-sama kita berada dalam satu majlis yang cukup baik, yang kita harapkan padanya itu ada rahmat, kasih sayang dan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala dan juga majlis ilmu. Pada malam ini kita akan menyambung perbahasan kita di dalam kitab Fiqhul Hayah, berbicara berkaitan dengan apa yang dapat kita fahami daripada kehidupan kita. Perkara yang memang kita lewati dalam hari-hari kita sebenarnya memberi pengajaran dalam hidup kita. Bahkan yang lebih penting, apa yang kita lewati adalah sebenarnya untuk mendekatkan kita dengan pencipta. Kerana tujuan kita hidup untuk kembali kepada kita datang daripada Allah, dan hanya kembali juga nanti kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka kita perlu hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita perlu lakukan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh kita. Kerana kita, diri kita, apa yang ada pada kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada malam ini kita akan bahaskan satu tajuk yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan faedah manisnya kepahitan hidup. Kalau kita fahami yang pahit itu pahitlah, macam mana pula nak jadi manis? Macam mana manis tu manis, pahit tu lawan bagi manis? Namun di sini penulis membawa kita untuk kita ketahui sesuatu yang membawa kepada manis, maka walaupun pahit sebenarnya manis. Bahkan kita itu mendapat kemanisan daripada mungkin jutaan kepahitan. Maka yang pahit itu akhirnya manis. Bahkan kita dah sebut pada pertemuan sebelum ini, kalaulah kita cerita tentang ataupun kita panggil orang-orang yang telah berjaya dalam hidup, yang mereka ceritakan bukan tentang kemanisan yang mereka lalui, tetapi yang akan mereka ceritakan yang pahit. Maka kepahitan itu hakikatnya sebenarnya manis. Jadi kita tak payahlah cakap kepahitan hidup, Ustaz. Kita cakaplah kemanisan hidup. Taklah, kan? Dia manis yang pahit. Pahit yang manis. Nanti kita tengok. Manis satu pun kita dah. Kita tengok apa yang disebutkan. Baik. Kata penulis Hafizahullah Ta'ala, hargailah masa-masa yang pahit dalam kehidupan. Jangan dibuang. Jangan kita rasakan tak bernilai. Bukan begitu. Kerana kita bukan semakin dewasa meniti usia hanya dengan kenangan manis. Ini hakikat. Kita melewati usia kita dengan pelbagai rasa, dengan pelbagai halangan, susah dan senang. Jadi sudah tentu tidak ada dalam kehidupan kita hanya yang manis untuk dikenang. Bahkan yang pahit untuk dijadikan pengajaran. Bahkan yang pahit yang membawa kepada kemanisan. Tetapi juga dengan memori duka. Tengok. Bukan hanya kenangan manis kehidupan kita, tapi ada memori duka. Bahkan jika hanya dengan kenangan manis, tanpa masa-masa yang pahit dan memori duka, justru kita akan bertambah kebudak-budakan dalam hidup.
budak-budak dia tak ada sedih. Jadi semuanya okey. Kena marah pun dia tak adalah rasa. Ni sebab kebersihan hati kan. Budak-budak kena marah. Habis kena marah tu, dia okey je dengan mak dia. Kita ni yang kalau kena marah, bertahun bermusuhan. Budak-budak tak. Bukan bertambah dewasa. Maka disebut apa? Justeru kita akan bertambah kebudak-budakan dalam kehidupan. Bukan bertambah dewasa. Kalau hanya kenangan manis. Ataupun kalau semua yang indah. Bahkan dalam hidup, kita tidak mengenal cerah melainkan adanya gelap. Kalau kita duduk dalam bilik gelap, ada orang pasang lampu. Oh, cerah, dia kata. Macam mana kita boleh kata yang sekarang ni cerah? Sebab kita melalui sebelumnya gelap. Maka dalam hidup ada pahit dan manis supaya manusia mengetahui inilah manis. Inilah nikmat, inilah ujian. Kemudian disebutkan apa? Justeru sebagaimana kepahitan semalam adalah sesuatu yang berharga, kepahitan esok juga adalah sesuatu yang berharga. Jadi jangan takut melewati hari yang bakal kita lalui. Kita takut dalam hidup. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah sebut apa? Siapa yang bertawakal, menyerah diri kepada Allah, percaya dengan apa yang dalam pengetahuan Allah, lebih Allah ketahui daripada apa yang dalam pengetahuan diri kita, fahuwa hasbu, Allah akan cukupkan. Maka kita kena punya sifat tawakal yang tinggi, penyerahan yang tinggi kepada Allah. Kalau kepahitan semalam menjadikan siapa kita hari ini, maka kepahitan esok menjadikan siapa kita akan datang. Namun dengan kita memahami hakikat kehidupan, semuanya tentang Allah, mengingatkan tentang Allah, mengenalkan kita pada Allah. Kalau tidak, kita fahami dengan baik, ada orang kepahitan itu membawa diri semakin jauh dari Tuhan. Maka dia kecewa, dia lakukan perkara yang tak disuruh oleh syarak. Maka itu kebahayaan kalau tanpa ilmu. Maka hidup ini perlu sentiasa atas landasan ilmu. Baik. Maka janganlah ditakuti kepahitan esok. Kerana sebagaimana kepahitan semalam berharga untuk kedewasaan hari ini, begitu juga kepahitan esok berharga untuk kedewasaan hari berikut. Macam mana budak-budak kalau dia jatuh nanti akan mematangkan dan mengingatkan dia supaya nanti bila dia melalui jalan tu dia berhati-hati. Macam tu juga kita. Kan budak-budak kan? Memang oh, kalau orang tua-tua dulu, ha, biar dia rasa. Nanti dia ingat. Takkanlah hanya pada budak-budak je. Kita beramal. Yang kita lewati kepayahan, kesusahan untuk mematangkan dan mendewasakan kita pada akan datang. Bahkan untuk mengingatkan kita kepada pencipta. Itu yang penting sekali. Kemudian disebut apa? Jangan ditakuti kepahitan esok. Kerana kita dewasa hari ini dengan ribuan kepahitan semalam. Itulah kita hari ini. Kalau kita tengok macam mana abang boleh berjaya dalam SPM. Oh, kalau nak cerita masa zaman sekolah abang, kan kita cerita kepahitan. Semua orang menceritakan kepahitan. Maka kenapa ketika menerima kepahitan kita tidak redha, kita tidak ingat pada Allah? Tapi bila kita merasa manis, yang kita cerita semua yang pahit, kan? Bahkan selalu saya cerita apa? Contohlah pada jemaah haji. Di Jenuh Hayati pun pergi haji. Orang haji, bila dia balik, dia tak cerita tentang dia makan sedap ke, dia punya bilik mewah. Itu tidak bagi syok lah cerita-cerita, tak syok macam tu. Tapi yang menjadikan perbicaraan itu makin ingin didengari,
bila dia cerita susahnya ketika dia di Arafah, payahnya dia di Mina. Yang diceritakan tetap kepayahan, walaupun kepayahan itu tak diingin. Kerana dari kepahitan dan kepayahan itu dia merasa kesenangan. Bahkan dia mendapat balasan daripada Allah daripada kepahitan yang dilalui. Bagaimana orang menghadapi kesusahan dengan sabar, sabar itu pahala buat dirinya yang Allah sebut tanpa hisab. Rupa-rupanya dia mendapat sabar dan juga mendapat pahala tanpa hisab ataupun tidak boleh dihitung. Bukan sebab nikmat tetapi kerana ujian. Bukan kerana manis tapi kerana pahit. Maka kepahitan dunia yang memberi manis di akhirat itu bukan pahit tetapi manis. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baru-baru ini saya mengajar di satu masjid, baca sebuah kitab Al-Imam Syarani. Al-Imam Syarani sebut tentang antara riak yang halus adalah merasa manis ketika ibadah. Itu riak yang halus. Kalau kita ni, baguslah. Kalau ketengah ibadah ni rasa manis, sedap ibadah, rasa syok, kan? Baguslah kalau macam tu. Tapi ahwalus salihin, arifin, mereka itu ketika dalam ibadah atau di luar ibadah, kesemuanya manis. Sebab apa? Kerana manis itu bukan kerana ibadah. Manis itu kerana bersama Allah. Jadi orang soleh, mereka bersama Allah di luar dan di dalam solat. Mereka bersama Allah ketika dalam nikmat dan dalam musibah. Maka keadaan mereka ketika menerima nikmat dan menerima musibah sama. Maka ketika itu pahit pun manis. Manis, manis. Inilah yang disebut kehidupan yang membawa kepada Tuhan. Mengubah sisi pandang, mengingatkan tentang siapa kita agar kita mengenal siapa pencipta. Kita perlu menghargai setiap detik dalam kehidupan kita kerana kita semakin dewasa dengannya. Semua kehidupan kita, kita kena hargai. Semua orang di sekeliling kita juga perlu untuk kita hargai. Kenapa? Kerana semuanya itu adalah orang-orang dan juga waktu-waktu yang dihitung dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam tajuk Ayyuhal Walad, nasihat pertama Al-Imam Al-Ghazali Syekh Ahmad Fahmi Zamzam meletakkan tajuk waktu adalah kehidupan. Setiap detik bernilai, tidak ada yang tidak bernilai. Maka sebab itu perkara yang paling jauh, kata Imam Ghazali, adalah masa lalu. Masa lalu tak boleh kejar. Kejarlah laju mana pun takkan sampai. Takkan sampai. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Masa yang lalu tu dah terlepas tau. Rakan-rakan pendengar, tapi ni boleh dengar baik semula di FB IKIM FM, ada di YouTube channel IKIM, ada juga untuk sama-sama kita belajar sesuatu. Tadi baru nak tanya ustaz juga, macam mana kalau orang tu dia hanya merasa manis ibadah, kalau berlaku kepahitan dalam kehidupan baru rasa manis ibadah. Tapi ustaz dah jawab dah tadi kan, sila terasa kata orang kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya IKIM, inspirasi info Ria Islami untuk bicara adab.
sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlaqin? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70 je? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 7% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat? Oh. Ha, berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad tertakluk kepada terma dan syarat. Rawatan yang baik dan inspirasi euforia Islam semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati. Tadi disebutkan oleh penulis, kita perlu menghargai setiap detik dalam kehidupan kita. Kerana hidup ini bukan tentang puluhan tahun umur kita. Bukan tentang ribuan bulan yang kita lalui. Tetapi ia adalah detik-detik masa yang berlalu. Kita tidak tahu di detik mana kita diberhentikan dan kita mengharapkan kita diberhentikan di detik yang kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita kena sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Maka disebutkan apa? Kita perlu menghargai setiap detik dalam kehidupan kita kerana kita semakin dewasa dengannya. Kita dewasa dengan masa yang kita lalui, kita lewati. Kita tidak boleh terus menyalahkan semalam untuk menyalahkan esok. Penulis punya bahasa. Sampai bila kita nak salahkan masa lalu kita untuk esok yang akan kita lalui? Bahkan jadikan semalam sebagai pelajaran agar hari ini sebagai medan amalan dan esok sebagai lembah pengharapan. Inilah yang perlu sentiasa kita ingat. Sebab itu antara kitab yang saya selalu ulang baca dan juga ulang ajar sebenarnya, kitab ini. Supaya bila kita mendepani anak-anak kita, kita mendepani pasangan kita, kita mendepani rakan-rakan sekerja kita, kita mengingat semua benda. Mengingat nasihat-nasihat ini, mengingat pesan-pesan ini. Supaya tidak kita hidup dalam bersangka buruk pada orang, menyalahkan orang, menyatakan kalau dan kalau dalam hidup. Kerana hidup ini kesemuanya dalam takdir dan ketentuan Allah. Apa yang berlaku akan berlaku. Maka dalam Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali sebut, apa makna tawakal? Adalah apabila engkau meyakini sesuatu yang telah Allah jamin buatmu tidak boleh diambil. Dan apa yang Allah katakan bukan milikmu tidak boleh untuk didapati. Itulah orang yang bertawakal, yang meyakini apa yang telah ditentukan Allah pada dirinya. Itulah dia. Maka dia tidak menyalahkan semalam untuk menyalahkan esok dan sebagainya.
tetapi dia jadikan semalam sebagai pengajaran. Amalan, kenapa dia sebut jadikan hari ini sebagai medan amalan? Kerana akan datang itu tak ada. Bagi kita ni, kita bila kita memandang, oh tak apalah, esok minggu depan, kita akan jadi orang yang bertanggung. Akan datang tak ada, belum pasti. Yang ada sekarang. Sebab itu kalau orang kata, oh nantilah dah pencen baru kita pergi mengaji. Sempat ke pencen? Itu soalan dia. Sempat ke pencen? Jadi yang ada itu sekarang. Yang ada itu sekarang, bukan nanti. Kalau nak berubah, bukan sekarang, bukan nanti, sekarang. Oh nantilah dapat hidayah. Oh, dia tak dapat hidayah lagi, nanti dapat hidayah. Sempat ke? Ha, nantilah berubah. Sempat ke? Itu persoalannya. Kita nak buat macam mana ustaz? Dia dah tak nak berubah, contohnya. Ha, jadi jadikan sekarang sebagai medan amalan, bukan menanti, tapi esok sebagai lembah pengharapan untuk terus berharap kepada Allah. Kepahitan yang menjadikan kita menikmati kemanisan esok. Manis esok ni di mana kita rasa? Daripada kepahitan yang sedang kita lewati. Maka disebut apa? Kepahitan yang menjadikan kita menikmati kemanisan esok ialah sebahagian dari kemanisan juga. Itulah kesimpulan daripada tajuk di atas. Daripada kepahitan yang kita lewati, maka kita sedari rupanya yang kita kata pahit tu bukanlah pahit sangat pun. Bahkan itu bahagian daripada manis, untuk kita rasa manis yang lebih manis. Maka ketika ini dilihat oleh orang-orang soleh melalui kesusahan, kepayahan dalam hidup, mereka mampu tersenyum ketika melalui kesusahan. Tidak komentar, tidak komen, tidak kata apa-apa. Tapi melihat semuanya daripada Allah. Inilah jiwa yang kita cuba pelajari daripada orang-orang soleh. Dan kita tak akan mendapati ini daripada pembacaan buku-buku. Tetapi yang akan kita dapati dengan kita duduk bersama orang soleh. Sebab itu disebutkan antara ubat hati apa dia? Suhbatus salihi. Duduk dengan orang soleh. Melihat diri mereka mengubati hati kita. Melihat susah mereka dan mereka sabar menjadikan kita insan yang syukur. Allah, kita nak makan banyak-banyak apa? Syekh makan sikit je, contohnya. Kita nak tidur awal macam mana? Syekh tak tidur lagi. Kita nak bangun macam mana daripada tiga semayang? Syekh tengah semayang lagi. Maka duduk bersama mereka, bukan sahaja kita dapat ilmu, bertambah iman, hilang sifat mazmumah, akhlak semakin tinggi dan sebagainya. Ini keutamaan dalam kita duduk dengan orang-orang yang baik. Sebab itu, di samping pengajian yang kita hadiri secara maya, jangan tinggalkan pengajian secara talaqi, berdepan. Pergi duduk, bahkan melihat orang soleh sahaja itu dapat menenteramkan hati. Apalagi kalau duduk bersama mereka, lebih utama kita akan mendapat kebaikan. Baik, kita sambung sedikit lagi perbahasan di dalam tajuk berikutnya yang nanti kita akan selesaikan pada pertemuan seterusnya. Penulis bawakan lagi satu kaedah. Jadi tadi satu kaedah. Apa dia? Manisnya kepahitan hidup. Maksudnya apa? Kepahitan hidup itu pun sebenarnya manis kerana mematangkan. Sekarang didatangkan lagi satu kaedah. Apa kaedahnya? Sabarlah terhadap duka sebagai tanda syukur terhadap suka. Ketika orang mampu menyabari kedukaan dan kesusahan,
maka nanti dia akan mudah untuk bersyukur di atas kenikmatan dan kesukaan. Disebutkan apa? Jika anda menghadapi kesulitan untuk sabar. Ada orang kata, Allah Ustaz, sabar ni cakap tu memanglah senang, tapi nak buat tu bukan senang. Ni hati je tahu Ustaz. Kami yang perempuan je tahu. Itu contoh. Kan? Contoh Ustaz dah tahu ni. Yang perempuan ni. Sabar tu. Dah tak larat cakap. Kan? Tak larat cakap. Baik. Tengok. Jika anda menghadapi kesulitan untuk sabar, tanyakan dalam diri anda, adakah memang hidup anda sentiasa dalam kesulitan? Tanyakan pada diri kita. Susah saja ke hidup kita ni? Taklah Ustaz. Taklah. Dia jangan lepas tu. Tapi tu tak nak. Taklah Ustaz. Memanglah. Banyaklah yang senang. Sudah. Banyak senang kan? Jadi, sedikit sulit. Bahkan sebagaimana Nabi sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Nabi kata apa? Seberat-berat manusia yang diuji adalah para anbiya. Thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian orang yang mengikuti jalan Nabi dan kemudian orang yang mengikuti jalan Nabi. Maka ujian kita tak sehebat ujian para anbiya, yang kalau kita membaca satu persatu kisah mereka, ujian mereka cukup sukar. Cukup baginda Nabi SAW kehilangan ayah dia ketika mana dalam kandungan. Kemudian Nabi SAW dihantar ke kampung Bani Sa'ad, duduk bersama ibu susunya Sayyidatuna Khalifah ketika usianya kecil. Sampai umurnya 4 masuk ke 5 tahun baru nak bermanja dengan ibunya. Bayangkan, daripada kecil dah duduk dengan mak, lepas tu duduk dengan mak baru nak manja, baru nak seronok. Tiba-tiba ibundanya pula dijemput Allah pada umurnya 6 tahun. Bukan satu yang mudah yang dilalui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana kita merasakan kesulitan dalam hidup, tengok, adakah memang hidup kita ni sulit, susah je, payah je? Kalau tidak, tengok dia kata, tidak adakah barang sedetik dua anda bahagia dan gembira dalam kehidupan? Tak ada ke kita rasa seronok dalam hidup ni? Tak ada ke kita rasa bahagia dalam hidup kita? Kita tengok sikit lagi, dia kata apa? Bahkan anda merasa susah dengan susah kerana pernah senang. Tu je. Kalau tak pernah rasa senang, maka yang susah tu bukan susah. Kan? Memang macam ni lah Ustaz. Tak adalah pernah senang, macam ni je. Susah ke? Tak tahulah susah ke tidak, dari dulu dah macam ni. Contoh. Tapi kenapa kita rasa yang susah tu susah? Kerana pernah senang. Jika anda sentiasa susah dan tidak pernah senang, maka akan anda akan mendapati betapa susah itu bukanlah suatu kesusahan lagi, kerana sudah biasa susah. Maka saat anda menghadapi kedukaan, ingatlah masa-masa anda mendapat kegembiraan. Jadi macam mana kaedahnya untuk kita ubah hati kita bila kita tengah sedih, tengah susah, tengah payah? Ingat segala kegembiraan yang Allah bagi. Ingat segala kegembiraan yang Allah berikan. Ingatlah orang yang lebih susah daripada anda. Tengok kita susah, tengok orang lagi susah. Lalu anda akan dapati kesenangan berbanding mereka.
nescaya kita akan jadi orang yang syukur. Walaupun kita katakan memanglah tahu macam tu, tapi nak buat susah. Lakukan. Lakukan. Sampai kita selalu mengulangnya, sehingga itu sudah menjadi bahagian daripada sisi pandang kita ketika mana kita menghadapi kesusahan dan kesenangan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan sebutkan apa yang Allah sebut. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kita akan bicara tentang susah dan senang. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, bersama susah mesti ada senang. Bersama susah mesti ada senang. InsyaAllah kita akan kupas tentang susah dan senang pula setelah ini. Setelah kita faham manis dan pahit, maka kita fahami pula apa maknanya susah dan senang. Wallahu a'lam. MasyaAllah, ni kita kena belajar ni. Selalu orang tanya macam mana tips nak berdamai dengan takdir. Inilah tips-tipsnya. Ustaz dah berikan satu persatu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ya Ghafur Ya Syakur itu membantu kita menata hati masing-masing. InsyaAllah untuk membantu kita menjadi orang yang senang. Bukan senang dalam kehidupan je, tapi senang dekat hati juga Ustaz kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat dengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Habibi.
kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. WISEL, anak syarikat Universiti Islam Selangor, akan menganjurkan satu kursus bahasa Arab yang akan diadakan di Madinah Al-Munawarah, Arab Saudi. Kursus yang diberi nama Kibar Madinah ini merupakan kursus intensif bahasa Arab yang akan dijalankan di kampus Universiti Islam Madinah. Penganjuran kursus ini adalah kerjasama antara WISEL dan Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Orang ramai yang berminat boleh menghubungi talian 011-2899-0687 atau layari Facebook rasmi WISEL untuk mendapatkan maklumat lanjut dan pendaftaran. Pendaftaran masih dibuka sehingga 1 Oktober 2023. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-2011-00520. Jom berwakaf. Negeri Sembilan, 102.7.